Kendaraan pemudik antre panjang di ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, saat penerapan one way, Jumat tanggal 29 April tahun 2022 pagi. Kebijakan one way mulai berlaku di KM47 sampai KM414 Tol Kalinkangkung, pada Jumat tanggal 28 April tahun 2022 pagi hingga malam. Hal ini dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan pada musim mudik lebaran 2022.